John, lihat Bang Patar enggak? Enggak cuy, kenapa cuy? Saya mau gade motor saya. Sama aku aja cuy. Yang bener, kamu mau? Mau, gak perlu persyaratan lain. Yang penting STNK-nya kasih ke aku ya. Oke, 2 juta ya. Gope, 500 ribu. Mohon maaf lahir dan batin John, saya gak mau. Motor jelek maunya mahal. Rp500.000 pas. Makasih ya Jack. Pokoknya nanti abis motornya saya gadein, saya langsung bayar. Ya. Halo? Ya Bu Nur? Nganterin parcel? Iya, iya, iya. Tuh, gue abis ngasih lo Rp500.000, suruh nganter parcel. Rezeki. Wah, alhamdulillah ya Jack. Kata bapak saya, itu adalah rezeki orang yang membantu orang lain dalam keadaan susah. Oh, bapak lo emang keren, Tis. Lebih keren lagi kalau kamu tambahin pinjamannya. Alhamdulillah, akhirnya bisa ngirim uang juga ke istri. Aduh. Ala rojek? Kagak, siapa mau ngojek. Gue cuma mau nanya, lu gak jadi mudik? Kamu mah kebiasaan, Mot, ah. Ya, ditanyainnya malah merongos, merongos. Nih, Bang Ojak. Ya. Wah, banyak juga ya isinya, bener. Itu kan kue kering bikinan Potati sama emak. Jadi bagus ya kalau diginiin. Seharusnya ongkos mengantarnya itu gratis. Ya kagak bisa Bu Nur, kan Mama Tati jualannya kagak termasuk ongkos kirim. Ya sudah, antarkan kue ini ke alamat yang ada di sini ya. Lah, ini kan alamatnya ada di RW kita juga, ngapain pakai ojek? Indak apa-apa, biar kuenya kesannya mahal. Ya tetap aja ketahuan Bu Nur, yang bikin Mama Tati orang ada stikernya. Oh itu, sudah saya lepas. Ya dah. Hati-hati ya Bang Ojak. Iya Bu. Dong bikinin parcel kayak tadi buat bunga. Buat siapa? Buat Bu Indah, guru matematika. Memangnya kenapa dengan Bu Indah? Biar dia gak bakal ngasih nilai jelek lagi untuk bunga. Bunga, yang membuat nilai kamu bagus itu bukan parcel, tapi belajar. Tuh, dengerin Bapak. Assalamualaikum, Mi. Uangnya udah pipih kirim lewat bank baru aja. Masa oleh-oleh lagi atuh, Mi? Halo, Mi? Halo? Halo? Masya Allah, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya nggak ada uang receh. Saya bukan pengemis Bu. Mau nganterin parcel. Maaf, soalnya dari tadi pagi pengemis nggak ada berhentinya. Iya. Ini Bu. Iya. Terima kasih ya. Ya.
John. Lihat Bang Patar enggak? Enggak cuy, kenapa cuy? Saya mau gade motor saya. Sama aku aja cuy. Yang bener, kamu mau? Mau, gak perlu persyaratan lain. Yang penting STNK-nya kasih ke aku ya. Oke, 2 juta ya. Gope, 500 ribu. Mohon maaf lahir dan batin, John. Saya gak mau. Motor jelek maunya mahal. Bu? Ya? Ibu lihat Bang Patar enggak? Emang di rumahnya enggak ada? Saya udah kesana, Bu. Tapi enggak ada. Ya, kalau di rumahnya enggak ada, apalagi di sini. Ada apa lagi sih, Mas? Kalau pegadaian yang deket sini, Ibu tahu. Babe dari mana, Be? Dari masjid. Babe gak ke kontrakan Tati? Sebelum ke masjid, gue kesono. Terus, Babe udah bilang kapan Tati harus pindah? Udah. Terus mereka pindahnya kapan, Be? Lah gue kagak tahu, gue kagak nanya. Babe, bilang aja Babe takut ngusir mereka. Babe mau kemana lagi? Masjid, ngilangin pusing. Ada apa nih, Bang? Permisi, Bang. Iya. Pegadaiannya masih buka? Masih, tutup jam 3. Terima gadai motor. Motor abang tahun berapa nih? Tahun 2000. Wah, nggak bisa bang. Di sini minimal 3 tahun terakhir. Jadi kalau abang nggak percaya, tanya aja sendiri. Paling jawabannya sama saya. Assalamualaikum Bang Patar. Bang Patar kemana aja? Saya cari-cariin Bang Patar. Apa? Bang Patar ada di pengkolan masjid? Ini Bang Patar. Saya teh mau gadai motor saya. Iya Bang Patar, saya kesana sekarang. Assalamualaikum. Bang, mari bang. Bang, parkirannya. Nanti aja bang. Ben, kamu gak nganterin aku parcel apa? Ya parcel lebaran. Isinya apa aja kayak gitu? Asal jangan bunga. Kan nama aku udah bunga. Bagusnya sih isi coklat, kalau enggak tiramisu, black forest, atau enggak ekra. Apa? Parcel isi sirup sama isi sarung. Bunga, denger ya, jangan sekali-sekali kamu ngemis-ngemis kayak tadi. Ibu sama bapak enggak suka. Jadi perempuan itu kamu harus punya harga diri. Ngerti? Enggak.